Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya fattahu ya 'alim ya rahman ya rahim iftah lana futuhal 'arifin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, setelah pada pembahasan sebelumnya kita selesai membahas pada pembahasan ma'rifah dan nakirah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke dalam pembahasan af'al atau babul af'al yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat kita selesaikan penjelasan daripada nazom. Hanya saja beberapa poin mungkin perlu saya tambahkan di dalam pembahasan ma'rifat dan nakirah, yaitu terkait dengan tartib daripada isim ma'rifat. Artinya di antara 6 isim ma'rifat yang telah kita lewati, mana sih yang memiliki sifat ma'rifat yang paling kuat? Kemudian mana isim yang memiliki sifat ma'rifat yang paling lemah gitu ya? Kalau di dalam jurumnya tentunya kita sudah tidak asing karena hanya terdiri dari 5 gitu ya. Maka kalau di dalam nadhom imriti ini atau duratul bahiyah, tartib daripada isim ma'rifat sendiri sebenarnya sudah disebutkan oleh nadhim di dalam urutan yang disampaikan di akhir bait, yaitu kafaulika bini. Artinya di situ memang contohnya di situ adalah contoh daripada isim ma'rifat yang keenam, yaitu isim ma'rifat di mana ketika suatu isim nakirah diidhofahkan kepada salah satu dari kelima isim ma'rifat yang telah disebutkan, maka ikut menjadi ma'rifat. Hanya saja kalau kita hanya melihat daripada mudhof ilaih yang terdapat di dalam contoh bait terakhir di dalam bidang pembahasan ma'rifat dan nakirah, maka itu sebenarnya sudah menunjukkan tartibnya. Artinya dari sekian 6 isim ma'rifat, yang paling memiliki makna ma'rifat yang kuat adalah domir atau isim mudmar, kemudian yang kedua adalah alam, kemudian yang ketiga adalah isim isyarah, kemudian yang keempat adalah isim mausul gitu ya. Artinya di dalam pembahasan jurumiyah memang mubham kedudukannya berada setelah isim alam gitu. Hanya saja karena nadhim di sini memisahkan isim mausul daripada mubham, artinya memisahkan daripada isim isyarah gitu ya. Maka kalau kita pisahkan, isim isyarah memiliki kedudukan ma'rifat yang lebih kuat gitu ya. Kemudian yang kelima adalah isim yang dimasuki oleh alif lam, itu kedudukan ma'rifatnya. Sedangkan suatu isim nakirah yang diidhofahkan kepada salah satu daripada kelima hal tadi memiliki kedudukan yang paling lemah dari segi memberikan makna nakirah gitu ya. Cuma ada pengecualian, kalau isim nakirahnya diidhofahkan kepada dhamir ya, atau diidhofahkan kepada isim mudmar, maka kedudukannya tidak paling lemah, tapi dia setara dengan isim alam. Setara dengan isim alam. Berarti kalau kita urutkan gitu ya dari awal, maka urutannya adalah yang pertama isim mudmar. Kemudian yang kedua adalah alam. Yang mana alam ini kemakrifatannya setara dengan isim yang diidhofahkan kepada isim mudmar. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Apa yang ketiga? Isim isyarah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah isim mausul gitu ya. Kemudian yang kelima isim yang dimasuki oleh alif lam. Baru yang keenam ini isim yang diidhofahkan kepada salah satu dari kelima hal tadi, kecuali kalau diidhofahkan kepada isim mudmar, karena kedudukan dia sudah lebih tinggi, setara dengan alam gitu ya. Itu tartib daripada isim ma'rifat gitu ya, di dalam pembahasan kita yang sudah berlalu gitu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita lewati pembahasan
af'al. Hanya saja untuk akar pembahasan daripada af'al sendiri, sebenarnya kita sudah mendapat poin pembahasannya, yaitu khilaf antara Basra dan Kufah gitu ya. Kemudian dari khilaf itulah maka kita akan menyimpulkan kira-kira Nadim ini menggunakan madhab siapa ya? Apakah sama dengan asalnya yaitu Junia, atau ternyata berbeda gitu ya? Atau bisa jadi Nadim dalam hal ini ingin mempertegas bahwasanya sebenarnya Junia pun madhabnya seperti yang saya ambil, cuma Junia menggunakan lafaz yang memiliki banyak kalimat yang dibuang atau menggunakan majas gitu ya, yang perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan babul af'al. Oke, dari segi taksim yang disampaikan oleh Nadim, kita melihat bahwasannya sedari awal Nadim mengikuti pendapat daripada ulama Basrah yang mentaksim af'al menjadi tiga gitu ya. Dari segi taksimnya, tentu taksim ini sesuai dengan taksim yang disampaikan oleh sohib daripada Jurumiyah yang membagi af'al juga menjadi tiga. Oke, dalam segi taksim berarti kedua-duanya mengikuti madhab Basrah. Kemudian fal madi maftuhul akhiri ya in putih ya. Di sini Nadim menggunakan diksi akhir, tidak menggunakan diksi akhir. Perbedaannya apa? Kalau makna akhir ya, tidak harus sesuatu yang paling akhir, yang penting dia masuk ke dalam bagian-bagian yang berada di akhir gitu ya. Berarti bisa jadi sesuatu yang paling akhir atau sebelum akhir atau ketiga sebelum akhir gitu ya, kalau kita menggunakan diksi akhir. Tapi kalau kita menggunakan diksi akhir, berarti itu yang paling terakhir, yang paling terakhir. Oke, berarti diksi Nadim di sini sudah jelas, artinya tidak menggunakan majas itu. Kalau Nadim menggunakan akhir, berarti beliau menggunakan lafaz akhir tapi menginginkan makna yang lebih khusus, yaitu apa? Akhir. Maka menjadi majas mursal ya. Oke, maka di sini sudah jelas. Oke, katanya fi'il madhi itu maftuhul akhiri. Ya, maftuhul akhiri. Oke. Dari diksi maftuh, maka kita memahami bahwasannya di situ ada tiga hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Yang pertama, ketika dikatakan maftuh, jelas dia tidak menginginkan bahwasannya fi'il madhi itu mu'rob. Ya. Karena tidak ada i'rob fathah. Ya kan? Berarti tidak mengatakan, si Nadim tidak menyampaikan bahwasannya fi'il madhi itu mu'rob. Karena nggak ada i'rob fathah, adanya i'rob rof, rofa, nasob, dan jer, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, maka yang pertama yang bisa kita pahami dari kata-kata maftuhul akhir adalah al-bina. Yang pertama. Yang kedua adalah harokah. Ya kan? Karena maftuh mushtaq diambil daripada harokah. Ya kan? Berarti kedua kita bisa memahami ada makna harokah di sana. Yang ketiga adalah fathah. Ya. Yang ketiga adalah fathah. Oke. Yang pertama, fi'il madhi dimabnikan kenapa? Karena fi'il madhi sendiri gitu ya, sedari awal memang tidak memiliki keserupaan dengan isim. Maka ketika dia mendapatkan sifat atau hukum i'rab berupa hukum i'rab bina gitu ya, maka dia layak gitu ya. Kemudian ketika fi'il madhi diberikan hukum bina, lalu kenapa binanya adalah berupa bina fathah gitu ya? Kenapa tidak kasrah gitu ya? Dan kemudian ketika dikatakan dia memiliki bina, kenapa binanya harus berupa harokat gitu ya? Maka di sini pembahasannya akan kita akhirkan terlebih dahulu. Ya. Kita akan akhirkan terlebih dahulu alasan kenapa di situ diambil tiga makna, yaitu bina, harokah, dan fathah. Kemudian in uti, kalau fi'il madhi tidak bersambung dengan apa? Dengan mudmar. Mudmar muharrakin bihirufi, artinya tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Ketika dikatakan dhamir rafa, berarti untuk mengeluarkan dhamir nasab dan dhamir
jer, gitu ya. Artinya domir yang kedudukannya atau mahalnya sudah menjadi rofa, gitu ya, atau menjadi jer. Kemudian ketika dikatakan mutahari atau domir rofa mutahari, untuk mengeluarkan domir rofa, ya, domir rofa sendiri tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mutahariknya untuk mengeluarkan domir rofa yang tidak mutaharik. Seperti apa? Seperti dorobu, ya kan? Kemudian apa? Doroba, gitu ya. Di situ kan wawunya domir, ya kan? Domir yang mutasil, gitu ya. Domir yang mutasil. Tetapi wawunya di situ tidak punya harokat, melainkan dia di sukun. Begitu juga alif yang menunjukkan tasnia, alifnya tidak berharokat, melainkan dia di sukun, ya. Ah, berarti di sini domir rofa mutaharik, mutahariknya untuk mengeluarkan contoh seperti dorobu dan doroba, gitu ya. Oke. Kenapa? Ketika dikatakan domir rofa mutaharik, artinya di sini domirnya atau makles artinya fiil madinya nanti akan menjadi dohirnya adalah disukunkan, gitu ya, akhirnya. Tetapi di sini sebenarnya adalah dia maftuh, bukan di sukun, karena fathahnya sebenarnya dia fathatun muqaddarah. Berarti kalau di irobi, gitu ya, kalau kita irobi, gitu ya, berarti fi'il madi sendiri, gitu ya, mabniyun alal fathi. Misalnya kita katakan dorobtu, gitu ya, maka dorob fi'ilun madin, gitu ya, mabniyun alal fathatil muqaddarah, gitu ya. Kalau kita mengikrobi fi'il madi yang sudah tersambung dengan domir rofa mutahari. Oke, kemudian fa'in ata ma'adad domiri ma'adad domiru sukkina, gitu ya. Nah, kalau si mutakallim, gitu ya, atau seorang yang berbicara atau seorang yang menulis mendatangkan adanya domir tadi atau domir apa tadi, domir rofa mutahar mutaharik sukina, maka disukun. Jadi sukina menjadi jawab daripada im, gitu ya. Wadhammuhu ma'wawi jam'in uyyina. Adapun wadhammuhu, adapun domahnya, berarti menjadi mubtada. Ma'wawi jam'in besertaan dengan wawu jama' itu uyyina sudah jelas. Artinya di situ ketika bersambung dengan wawu jama' maka akan didhammahkan. Tetapi sekali lagi karena kita mengikuti madhab daripada ulama Basrah, maka kita mengatakan dia mabni alal fathi. Kalau bersambung dengan wawu, maka dia dhammah dhahiran, tapi fathatun muqaddarah. Muqaddarah. Ya. Oke. Pendapat ini berselisih atau tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hisham, ya, yang mengatakan ketika bersambung dengan wawu, ya sudah, berarti mabninya mabni alal dhom, bukan lagi alal fathi. Ya. Oke. Wal amru mabniun ala sukuni, ya. Adapun fi'il amr itu mabni mendapatkan i'rab bina ala sukun dengan alamat sukun, gitu ya. Oke, sekarang kita melihat ibarat daripada jurumiyah. Sahib daripada jurumiyah ketika menjelaskan fi'il amr, beliau mengatakan apa? Wal amru majzumun abadan. Ya kan? Majzumun abadan. Oh, berarti ketika dikatakan majzum bisa jadi mu'rab, ya kan? Tapi ketika dikatakan abadan, berarti di situ yang diinginkan bukan hukum i'rab atau dia memiliki hukum i'rab, tetapi dia mabni, hanya mabninya adalah mabni jazm, gitu ya. Oke, sekarang itu kalau kita dilihat daripada diksi abadan, gitu ya. Maka kita memahami yang diinginkan adalah mabni, tapi mabninya dengan alamat jazm. Sekarang kan ada kemungkinan ketika dikatakan abadan berarti tidak seharusnya majzum juga, gitu kan? Artinya ketika dikatakan majzum saja tanpa melihat abadan, maka di situ secara zahir kita melihat bahwasannya fi'il amr menurut sahih daripada jurumiyah itu apa? Mu'rab, gitu ya, mu'rab. Maka di situ sebagian ulama mengatakan sebenarnya di dalam majzum itu ada udhof yang dibuang. Artinya sebenarnya adalah wal amru mithlul majzum. Wal amru mithlul majzum. Agar apa?
agar tidak terjadi adanya tawahum atau prasangka. Kalau dikatakan mansub, masih ada isyarat seakan-akan amr ini mukrom. Padahal sedari awal amr, ya menurut madhab Basrah, ya, mereka bersepakat madhab Basrah yang mengatakan mansub abadan, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tafsir mengikuti madhab Basrah, maka dari menghukumi fi'il amr pun harus mengikuti madhab Basrah, gitu ya, yang mengatakan bahwasannya fi'il amr selamanya memiliki, tidak memiliki i'rab, melainkan dia adalah bina, gitu ya. Maka tidak boleh dikatakan majzum, gitu ya. Maka di situ sebagian ulama mentakwil kalam jurumiyah dengan mengatakan apa? Wal amru mithlul majzum. Artinya alamatnya saja yang setara dengan isim yang dijazmkan, tetapi dia secara i'rab tidak mendapatkan hukum i'rab, melainkan dia tetap mabni. Nah, makanya di sini ketika nadhim menggunakan ibarah wal mar wal amru mabniyun ala sukun au hadfi harfil illa au nun, menjadi zahir, menjadi jelas, gitu ya. Karena di dalam Shahih Jurumiyah ada kecenderungan gini. Aduh, Shahih Jurumiyah seakan-akan secara zahir tidak konsisten. Tafsirnya mengikuti Basrah, kemudian mentakrifkan amr mengikuti Kufah yang mengatakan amr itu majzum. Majzum dengan apa? Lamul amri abadan, gitu ya. Lamul amri abadan, gitu ya. Nah, maka di sini Shahih daripada Imriti atau Durratul Bahiyah mendohirkan bahwasannya yang dimaksud oleh Shahih Jurumiyah adalah mithlul majzum, melainkan mabniyun ala majuzima bihi mudhari'u. Ya, artinya mabni seperti halnya ketika isim jazm, ketika isim ya, ketika suatu isim itu diberikan alamat jazm, gitu ya. Berarti ketika dia fiilnya berupa fiil yang tidak bersambung dengan syai, gitu ya, tidak bersambung dengan syai, kemudian akhirnya juga sahih, maka apa alamatnya? Sukun. Ketika mu'tal berarti alamatnya harfin illa, ketika bersambung dengan syai, maka syai di sini berarti syai yang selain nun iswa dan nun taukid. Berarti nanti dia akan dihapus, gitu ya. Dihapus apanya? Nunnya. Oke, ini kalam daripada nanti sedang membenarkan atau mendohirkan maksud daripada Shahih Jurumiyah. Oke, berarti kita sudah menjawab kesimpulan yang diinginkan oleh si Nadim. Kemudian waftatihu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'i zawaidi. Kemudian fathahkanlah mudhari'an biwahidi, gitu ya. Dengan huruf yang empat yang merupakan zawaid. Nah, berarti ini yang dimaksud adalah huruf mudhari'ah, gitu ya. Oke. Huruf itu kan jamak, gitu ya. Jamak taksir daripada harfun, gitu ya. Berarti yang aula ketika dikatakan huruf, gitu ya, maka sifatnya menggunakan arba'ah, ya. Kenapa? Karena setiap jamak itu muannas, gitu ya. Nah, maka kita katakan oke, kalau di sini dalam kategori sifat saja, maka memang layaknya adalah arba'ah. Tetapi di sini yang menjadi sifat itu bukan sekedar sifat, tetapi dia juga merupakan adad. Merupakan adad atau bilangan. Maka kalau bilangan dia punya hukum sendiri. Biasanya bilangan itu didahulukan daripada sesuatu yang terbilang. Atau kita biasa katakan adalah tamyiznya, gitu ya. Tamyiznya. Sesuatu yang terbilang tadi. Apa sih yang dibilangi, gitu ya. Empat ini apa sih yang berupa empat, itu namanya tamyiznya, gitu ya. Tamyiz secara makna ya, bukan tamyiz secara istilah, gitu ya. Oke. Sedangkan dalam nadim di sini ternyata beliau mendahulukan tamyiz, mendahulukan ma'dudnya itu didahulukan, gitu ya. Atau kita istilahnya biasanya ma'dud juga, gitu ya. Yaitu berupa huruf, gitu ya. Lah kalau hurufnya didahulukan, gitu ya, maka yang aula, gitu ya, yang aula tidak harus diikutkan dengan taknisnya, ya, tidak wajib diikutkan dengan taknisnya, tapi boleh menggunakan taknis, boleh tidak. Artinya kalam daripada nadhim sudah mengambil kalam yang dipilih oleh para ulama, ya. Sedangkan kalau hurufnya diakhirkan, maka arba'unnya harus diarba'ahkan, gitu ya. Oke, az-zawaid
Zawaid jamak daripada Zaidah, bukan Zawaid adalah jamak daripada Zaidah, bukan Zaid. Karena Zaid tidak bisa dijamakkan kepada fawail. Yang bisa dijamakkan kepada fawail adalah fa'ilah. Ya, fa'ilah. Oke. Kemudian hamzun wa nunun wa kadza ya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Oke, ini huruf-huruf mudhara'nya gitu ya. Yajma'uha ya. Para ulama nahwu mengumpulkan huruf mudhara' ini ya. Qawli dengan perkataan kita, perkataan saya yang mengatakan ana itu. Yang mana ana kalau kita melihat daripada asal fi'il madinya, ana itu bermakna apa? Ana itu bermakna optimis. Optimis gitu ya. Maka di sini Nadim ketika menyebutkan menggunakan ana itu berarti sedang tidak sekedar meringkas huruf mudhara', tetapi beliau juga menginginkan makna tafaulan. Tafaul. Tafaul itu apa? Optimis ya. Ya kan? Optimis atau memotivasi diri sendiri gitu ya. Artinya kalau dikatakan ana itu, ana kan maknanya apa? Adroka, ya kan? Berarti ana itu saya sudah mendapatkan. Artinya di sini sedang ada motivasi atau optimisme, artinya agar kita itu selalu optimis ketika mencari sesuatu agar mudah mengatakan insyaallah saya akan bisa menggapainya. Insyaallah saya akan bisa mendapatkannya. Insyaallah saya akan bisa selesai mengerjakan ini semua. Ya makanya di sini Nadim menggunakan ana itu. Bisa jadi sebenarnya Nadim merubah kalimatnya, ringkasannya dengan apa? Na'aitu, ya kan? Na'aitu. Kalau menggunakan na'aitu, ya, maka menjadi sebaliknya, apa? Menjadi pesimis. Ya, saya putus asa aja lah, tidak akan mendapatkan. Tapi Nadim malah memilih na'aitu, agar apa? Agar orang yang membaca pun tidak sekedar melihat ini sebagai ringkasan, tapi sebagai nasihat bagi orang yang membaca. Bahwasanya Nadim ingin setiap orang yang membaca Nadim Durotul Bahiyah akan menjadi orang yang optimis. Oke. Ya fata wahai pemuda. Terlebih lagi ketika contohnya dikatakan ana itu ya fata. Seakan-akan memberikan semangat bagi orang para pemuda gitu. Saya bisa mendapatkan loh wahai orang-orang pemuda gitu. Artinya kalau saya saja mendapatkan, apalagi kalian yang masih muda gitu ya. Mukhotobnya gitu ya. Maka seharusnya kalian juga lebih semangat gitu ya, menggapai semua yang kalian inginkan selagi itu masih baik. Wahai suka nafi ruba yin tudom, artinya di sini sekiranya huruf mudhara' di sini berada atau menjadi rubai atau di dalam fiil rubai, maka dia didomahkan gitu ya, maka dia didomahkan berarti seperti af'ala menjadi yuf'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu, fa'ala menjadi fa'ilu gitu ya. Semuanya didomahkan awalnya. Kemudian kalau di dalam rubai yang mujarrad kita mengenal tafa'lala menjadi yufa'lilu gitu ya. Berarti di antara yang dimaksud rubai di sini mencakup dua hal. Yang pertama mencakup rubai mazid ala thulati, artinya rubai yang di dalamnya sudah ada satu huruf tambahan seperti af'ala, kemudian fa'ala, kemudian fa'ala gitu ya. Juga mencangkup rubai mujarrad yang mana semua hurufnya asli, enggak ada tambahan, seperti fa'lala menjadi fa'liru gitu ya. Berarti di sini mencangkup dua hal. Oke. Tudom didomahkan. Wa fathuha dan fathah daripada huruf mudhara' fi ma siwahu di selain rubai multazam. Itu berarti selalu tetap ya. Iltazama itu konsisten ya. Berarti multazam di sini ditetapkan. Nah, berarti kalau ditetapkan ada fa'il yang dibuang. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah al-arab ya. Orang Arab. Atau boleh juga yang menetapkan adalah ulama nahwu dengan dasar istiqra yang telah dilihat daripada sampel yang dilihat di dalilah orang Arab ya. Multazam menjadi khobar daripada wafat uha. Oke, sekarang kita masuk ke dalam babu i'rabil fi'li. Bab i'rab fi'il gitu ya. Qala an-nazimu rahimahullahu taala
wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Amin. Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fansib bi 'ashrin wa hiya an walan wa kai. Kadza idzan in suddirat wa la mukai. Wa la mujahdin wa kadza hatta wa au wal wawu wal fa fi jawabin qad 'ana. Bihi jawaban ba'da naf'in aw talab kala tarum ilman wa tatrukit ta'ab wa jazmuhu bilam wa lamma qad wajab wala wala min dallata ala talab kadaka in wa ma wa mat wa in ma ayun wa mata ayyana aina mahma wa haythuma wa kaifama wa anna ka in yakum zaidun wa amrun wa kunna wa ka in yakum zaidun wa amrun kunna wa zim bi in wa ma biha qabul hiqa fi laini lafdun aw mahallan mutlaqa wal yaqtarin bil fa jawabun law waqa ba'da al adati mawdi asyartim tana. Oke, ketika dikatakan raf'ul mudhari' alladhi tajarrada, ya, bahwasanya rafa'nya mudhari', ya, itu tajarrada ketika ketika tidak terbebas, ketika terbebas an nasibin daripada amil jawazim wa jazimin dan amil jawazim, amil nawasib dan amil jawazim. Ta'abbada, ya, ta'abbada inilah yang menjadi khobar daripada raf'ul al-mudhari. Artinya raf'ul mudhari ta'abbada. Raf'ul mudhari illadhi tajarrada dan seterusnya itu ta'abbada tetap gitu ya. Aywa. Ketika dikatakan raf'ul mudhari yang tajarrada gitu ya, berarti di sini isyarah bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rab gitu ya. Mu'rab. Amilnya apa? Gitu ya. Mu'rabnya apa? Mu'rab dia mendapatkan i'rab rafa gitu ya. Selagi tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Berarti bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Cuma ketika rafa, amilnya apa sebenarnya? Gitu ya. Maka isyaratnya di sini nanti menyampaikan amilnya adalah amil tajarrudi. Amil tajarrudi, yang mana amil tajarrudi ini merupakan bagian daripada amil maknawi. Karena tidak ada lafaz yang terlihat jelas atau yang ditakdirkan daripada sebelum fi'il mudhari yang bisa merofakkan dia. Hanya saja sebenarnya para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan amil daripada fi'il mudhari ketika mahalnya roh. Rafa, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya amilnya itu bukan amil tajarrudi, tapi amilnya adalah hululuhu mahalan ism. Ya. Ada yang mengatakan amilnya adalah hululuhu mahalan ismi. Aywa. Artinya ketika amilnya adalah berupa hulul dia atau posisi dia berada di tempatnya isim, gitu ya. Berarti ketika fi'il mudhari ada di awal, gitu ya. Berarti kita menghukumi bahwasanya tempat yang dimiliki oleh fi'il mudhari itu sama dengan tempatnya mubtada, gitu ya. Oh, berarti mudhari-nya rafa-nya adalah karena dia berada di tempatnya mubtada, gitu ya. Maka dia pun menjadi rafa, tapi dia tidak mubtada, tapi dia karena bertempat di tempatnya mubtada, maka posisi dia inilah yang menjadikan dia menjadi rafa. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun pendapat ini sebenarnya tidak dipilih atau tidak masyhur juga gitu ya. Yang masyhur adalah yang menjadi amil daripada rafa di dalam fi'il mudhari adalah amil tajarrudi gitu ya. Oke. Sekarang yang jadi muskilah ketika kita mengatakan amil daripada fi'il mudhari yang rafa adalah tajarrudi, maka kita mengatakan bahwasanya amil daripada fi'il mudhari yang rafa adalah sesuatu yang adami, ya, amilun adami atau ma'dum, ya, amil yang tidak terlihat atau tidak ada sama sekali, ya. Karena tajarrud itu kan berarti ketiadaan, berarti kalau ketiadaan kan nggak ada sama sekali, gitu ya, nggak ada sama sekali, ya. Maka dari sini kita harus membenarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud tajarrud di sini, ya. Karena sudah di awal ketika dikatakan awamil, salah satu hukum yang harus dimiliki oleh awamil adalah
al-awamil mu'athiroh. Awamil itu harus berpengaruh. Sebuah amil itu harus berpengaruh gitu ya. La alamah gitu ya. Bukan sekedar sebagai alamat saja. Kalau sekedar alamat gitu ya, berarti enggak harus memiliki pengaruh gitu ya. Oke, sekarang kalau sifat daripada amil sendiri harus berpengaruh, maka sekarang kita katakan kalau amil daripada rofaknya fi'il mudhari adalah tajarudi, berarti amilnya apa? Adami. Kemudian fi'il mudhari-nya wujudi. Nah, berarti kesimpulannya al-adami yu'athiru al-wujudi. Sesuatu yang tidak ada bisa mempengaruhi sesuatu yang ada. Gitu ya. Ya. Berarti secara zahir tidak sah, gitu ya. Tidak boleh sebuah amil berupa ketiadaan. Maka kita katakan bahwasannya yang dimaksud tajarud di sini adalah bukan makna aslinya, bukan makna ketiadaan dia daripada amil nawasib dan amil jawazim. Tetapi yang dimaksud daripada tajarud di sini adalah artinya fi'il mudhari ketika ada di awal keadaannya, di awali halihi. Artinya ketika fi'il mudhari belum dipakai dengan mendatangkan amil jawazim ataupun amil nawasib, berarti dia dikatakan sebagai amil. Berarti yang amil sebenarnya bukan tajarudnya, tapi adalah awalu ahwalihi. Berarti makna daripada tajarud di sini adalah awalu ahwalihi qabla dukhulil jawazimi wan nawasibi. Oke, kalau awal daripada ahwal berarti bukan lagi ketiadaan, karena keadaan awal itu sudah ada, berarti bukan lagi ketiadaan, berarti menjadi sah. Artinya berarti di sini amilnya adalah sesuatu yang ada, berarti tetap sah karena tetap bermakna al-wujudi yu'athiru al-wujud. Oke. Oke, berarti amilnya tadi ada hilang. Kemudian yang dipilih adalah tajarud. Tapi tajarud dengan makna awwalu ahwalihi. Kemudian fansib. Fansib bi ashrin wahya'an walan wakay. Kemudian nasobkanlah. Makulun binnya mana? Nasobkanlah fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari bi ashrin dengan 10 amil gitu ya, atau 10 adat gitu ya. Adat nasob gitu ya. Wah ya, 10 tadi apa saja itu an. Berarti yang disebutkan setelahnya adalah khobar daripada ya, gitu ya. An, walan dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan jelaskan sedikit tentang khilaf daripada ulama tentang membahas amil daripada fi'il mudhari ketika kemasukan amil nawasib. Oke. Ulama berbeda pendapat menjadi tiga bagian atau tiga pendapat ya. Ada perbedaan di sana. Ulama Kufah mengatakan 10 dari amil nawasib ini semuanya menjazmkan dengan dirinya sendiri. Tidak membutuhkan kalimat lain untuk bisa menjazm, untuk tidak membutuhkan kalimat lain untuk bisa menasobkan. Ya, males. Tidak membutuhkan kalimat lain atau huruf lain untuk bisa menasobkan fi'il mudhari yang jatuh setelahnya. Itu menurut ulama Kufah. Hanya saja menurut ulama Basrah, memang ke-10 ini menjadi amil nawasib, tetapi ada yang menasobkan dengan sendirinya, ada yang membutuhkan kalimat lain. Yang menasobkan dengan sendirinya ada 4 saja, an, walan, wa, idan, wa, kai, 4 saja. Adapun yang menasobkan dengan an mudmaroh, artinya dia tidak menasobkan, dia memiliki makna ya, tapi tidak bisa menasobkan secara langsung kepada fi'il mudhari yang jatuh setelahnya, tetapi membutuhkan adanya an yang ditakdirkan atau an yang disembunyikan. Ya, itu menurut ulama Basra. Kemudian menurut sebagian ulama yang tidak disebutkan secara spesifik siapa, mengatakan yang menasobkan dengan sendirinya cuma 1, an saja. Selebihnya menasobkan dengan an mudmaroh. Itu menurut sebagian lagi, sebagian minoritas lah, yang tidak disebutkan secara spesifik madhabnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam
an terlebih dahulu. An ini dikatakan sebagai ummun nawasib. Ummun nawasib atau ibu daripada amil nawasib. Kenapa dikatakan ibu? Karena para ulama mutafak bersepakat bahwasanya an ini satu-satunya amil nawasib yang bisa menasukkan dengan dirinya sendiri. Mutafak ya, nggak ada yang berselisih ya. Ya karena di situ kita mengambil yang had adnanya gitu kan ya, yaitu pendapat daripada bahan gitu ya, atau sebagian ulama atau minoritas ulama gitu ya. Oke. An di sini adalah an masdariyah nasibah gitu ya namanya, atau memiliki makna masdar. Kalau memiliki makna masdar gitu ya, berarti di sini annya adalah an mausul. Aywa, inilah mausul yang dikeluarkan daripada isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Karena pada pertemuan sebelumnya saya tidak menyebutkan takrif daripada mausulul harfi gitu ya. Ya. Jadi saya ingin mempertegas penjelasan saya yang sebelumnya perlu kita luruskan gitu ya, bahwasanya takrif daripada mausulul harfi adalah kullu ma ungila ya. Ma'a ma ba'daha bimasdarin. Setiap kalimat huruf yang ditakwilkan besertaan dengan kalimat setelahnya menjadi masdar. Wala yahtaju ila a'idin. Dan tidak membutuhkan a'id. Oke, misal kita katakan uridu an adhaba, gitu ya. Uridu an adhaba. An di sini an mausuliyah. Adhaba di sini adalah silatun. Ya. Tetapi karena annya di sini an mausuliyah yang harfiah, maka dia hanya memiliki silat, tidak memiliki a'id. Tidak memiliki a'id, gitu ya. Kenapa dikatakan mausul? Li'annahu yusolu ma ba'daha ila maqoblaha, atau yuwasilu ma ba'daha ila maqoblaha. Artinya dikatakan mausul karena dia menghubungkan kalimat setelahnya kepada kalimat sebelumnya, gitu ya. Dan mausul harfi seperti ini tidak termasuk ma'rifat. Bagaimana dia dikatakan ma'rifat? Karena sedari awal dia bukan isim, gitu ya. Sedari awal dia tidak dikatakan isim. Bagaimana dia dikatakan ma'rifat? Maka tidak dikatakan sebagai ma'rifat. Ini yang kita maksudkan sebagai mausulul harfi. Berarti semua kalimat atau huruf masdar semuanya bisa menjadi mausulul harfi. Seperti ma, kemudian hai, kemudian lau, kemudian apa lagi? Inna atau anna, gitu ya. Inna atau anna. Semuanya ini mausulul harfi. Oke, itu yang dikeluarkan daripada qayyim mausulul ismi pada pembahasan kita sebelumnya atau pertemuan kita sebelumnya. Oke. Kemudian an di sini selain huruf masdar, huruf nasib gitu ya. Kemudian yang ketiga dia juga memberikan makna istiqbal. Ya. Memberikan makna istiqbal. Oke. Berarti ketika memberikan makna istiqbal, berarti asalnya an sendiri harus bertemu dengan fi'il mudhari. Tidak boleh bertemu dengan fi'il madi secara asal, gitu ya. Karena apa? Karena an memberikan makna istiqbal, berarti ketentuannya yang mempunyai makna istiqbal adalah fi'il mudhari. Tetapi ternyata orang Arab sering menggunakan an ini juga dipertemukan dengan fi'il madi, gitu ya. Artinya ketika fi'il madi dipertemukan dengan an, gitu ya, sebagai amil nawasib, maka di situ
misal an dahaba misalnya ya, misal saja gitu ya, maka di situ dahabanya sudah berubah menjadi zaman istiqbal gitu ya. Sudah berubah menjadi zaman istiqbal. Oke. Kemudian yang kedua adalah lan. Lan sendiri para ulama berbeda pendapat apakah dia huruf basit atau huruf murakkab. Kalau dikatakan huruf basit, berarti lan itu memang tidak terdiri dari kalimat apapun. Memang satu kesatuan itu adalah satu huruf. Tapi bagi beliau atau para ulama yang mengatakan lan adalah huruf murakkab, berarti lan sendiri terdiri dari beberapa kalimat. Ada yang mengatakan pendapat pertama, lan ini adalah asalnya la. Adalah asalnya la. Yang asalnya la, kemudian alifnya dirubah menjadi nun. Oke. Itu pendapat pertama yang mengatakan lan adalah murakkab. Pendapat kedua, ada yang mengatakan tidak seperti itu susunannya. Tapi lebih tepatnya asalnya adalah la, kemudian an. Ya, la kemudian an. Alifnya dibuang, kan menjadi laan. Kemudian untuk litakhfif alif yang kedua juga dibuang, maka menjadi lan, gitu ya. Kenapa? Karena di sini ketika an dikatakan memiliki makna, ya, oke, okay, cukup sampai sini aja. Bisa panjang. Itu termasuk apa namanya huruf masuk masuk sama istiqbal. Yeah. Nah tadi Ustaz menyebutnya an dahaba. An dahaba. Yang mana makna madini itu berubah jadi istiqbal, berarti dia tetap berpengaruh. Tetap berpengaruh ya. Itu ki koli sekali. Lugha yang sangat sedikit sekali. Berarti kalau terjadi hal demikian, berarti nanti fiilnya fiil madi, madinya dengan madi fathih alal fat alal fathih. Tetapi nanti dia fi mahalli nasbin gitu ya. Ya itu sedikit sekali gitu ya, yang membolehkan. Dan alif berarti masih masuk dalam ini bagian sini. Masuk masih masuk. Okay. Ada lagi. Okay. Kemudian an, walan, wakai. Lan tadi adalah lan yang pertama dia memiliki makna nafi atau meniadakan. Kemudian dia juga memiliki makna istiqbal. Berarti fiil yang jatuh setelahnya yang dinafikan adalah istiqbalnya. Ya, istiqbalnya. Berarti kalau si mutakallim mengatakan lan yadriba gitu ya. Maka yang dimaksud adalah tidak akan memukul pada zaman setelah dia mengucapkan. Gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan lan yadribu gitu ya. Lan yadribu gitu ya. Berarti yang dia inginkan bukan lan di sini yang masuk ke dalam amil nawasi gitu ya. Tapi lebih ke lan yang merupakan ada lugha qalilah yang mengatakan lannya di situ adalah nafi. Berarti lan adribu gitu ya. Berarti saya tidak memukul sekarang. Begitu juga nanti bisa jadi nanti. Gitu ya. Itu kalau kita tidak menasobkannya. Karena tak dari awal an di sini yang dinafikan adalah hadas yang berada di zaman istiqbal. Oke, kemudian kada idan. Nantikan saya akan masukkan ke dalam pembahasan lam taklil ya. Bagaimana ketika kai di sini bertemu dengan lam taklil atau tidak bertemu dengan lam taklil. Kemudian kada idan. Yang ketiga adalah idan. Idan sendiri. Oke. Okay. Idan sendiri dia memiliki dua lugah. Boleh dibaca idan menggunakan nun yang dimunculkan, boleh dibaca idan dengan tanwin ya. Boleh dua gitu ya. Nah, berarti di sini tidak masalah ketika menggunakan idan yang tidak menggunakan nun yang dhahir. Okay. Idan di sini dia adalah yang pertama harfu nasbin gitu ya, atau memberikan makna atau memberikan i'rab nasab, memberikan pengaruh nasab. Kemudian yang kedua
dia adalah harfu jazain wa jawab. Dikatakan jawab kenapa? Karena dia jatuh setelah pertanyaan. Atau jatuh setelah syarat. Atau jatuh setelah kalimat sebelumnya atau kalam sebelumnya. Itu makanya kita katakan jawab. Dikatakan jaza kenapa? Karena kalam yang jatuh setelah idan itu menjadi imbalan ya, atau menjadi ganjaran bagi kalam sebelumnya, gitu ya. Atau ya tarot tabu ala ma qoblaha, gitu ya. Atau memberikan pengaruh kepada kalam sebelumnya, gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini dikatakan jazak dan dikatakan juga jawab, gitu ya. Di sini berbeda dengan penggunaan lan. Kalau lan tadi penggunaannya jelas mutlak gitu ya, tidak ada syarat tertentu. Sedangkan untuk idzan sendiri penggunaannya tertentu, ada syaratnya. Yang pertama adalah dia harus berada di sodril jawab, harus berada di awal jawab. Berarti kalau kita katakan seperti ini, na'am idzan tanjah, atau lagi menjawab kemudian tiba-tiba menggunakan na'am idzan tanjah, berarti di situ i'rab daripada tanjah harus dirofakkan. Na'am idzan tanjahu. Kenapa? Karena sudah didahului oleh na'am. Tapi kalau langsung idzan tanjaha harus dinasobkan. Karena dia sudah berada di sodril jawab gitu ya. Jadi syaratnya harus berada di sodril jawab. Oke. Kemudian lah sodr jawabnya di sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua adalah istiqbal. Ya. Kalau dikatakan istiqbal berarti fiil yang jatuh setelahnya harus berupa fiil mudhari, ya. Harus berupa fiil mudhari. Kenapa? Karena dia yang memiliki makna istiqbal. Kalau madhi berarti tidak bisa masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada fasil antara idzan dengan fiil mudhari setelahnya. Kalau ada fasil, berarti fiil mudhari setelahnya kembali lagi menjadi marfu, gitu ya. Kembali lagi menjadi marfu. Kecuali dua hal. Kecuali kalau fasilnya berupa apa? Berupa nida atau berupa kosam. Maka fiil setelahnya boleh tetap dibaca nasab, bukan boleh ya, tetap dibaca nasab gitu ya. Oke. Berarti di sini syaratnya ada tiga. Yang pertama harus berada di sodril jawab. Yang kedua harus masuk kepada fiil yang memiliki makna istiqbal, berarti fiil mudhari. Berarti kalau sudah kemasukan idan, zaman halnya sudah hilang. Kemudian yang ketiga harus bertemu secara langsung, tidak boleh ada fasil kecuali fasilnya kalau berupa kosam atau nida gitu ya. Maka fiil mudhari setelahnya tetap dibaca nasab. Oke, kemudian insud dirot gitu kan. Di sini cuma disebutkan berapa syarat? Satu aja. Untuk mewakili tiga syarat yang sebenarnya harus ada di dalam fiil yang jatuh setelah idzan. Oke. Kemudian wala mukai. Oke. Berarti kita sudah selesai dalam pembahasan 4 kalimat yang memberikan i'rab nasab dengan dirinya sendiri menurut ulama Basra. Kemudian kita masuk ke dalam kalimat yang memberikan i'rab nasab tetapi dengan bantuan adanya an mudmar ya. Yang pertama adalah lamukai. Lamukai, ketika dinamakan lamukai berarti di sini ada tasmiyatul kul bitasmiyatil juz. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi nasib atau amil nawasib itu bukan lamukai tapi lamutaklil. Lamutaklil. Hanya saja karena salah satu daripada kalimat yang memberikan makna taklil adalah kai, maka di sini ulama nahwu menamakan
lamnya menjadi lam langkai. Alasannya agar lebih ringkas, ya, agar mudah diingat juga, gitu loh. Cuma di sini sebenarnya yang diinginkan bukan kainya, tetapi adalah lam yang bermakna tahlil, ya, lam yang bermakna tahlil. Maka kalau kita mengatakan lamnya bermakna tahlil, berarti lamnya bukan tidak memberikan makna nasab, karena dia memberikan makna tahlil. Yang memberikan makna tahlil adalah lam huruf jer, ya kan? Lam huruf jer. Huruf jer bisa masuk ke fi'il mudhari' enggak? Enggak bisa. Bisa masuk ke suatu fi'il kalau fi'ilnya sudah kemasukan huruf masdar atau yang kita kenal tadi berupa mausulun harfi yang kemudian fi'ilnya bisa ditakwilkan menjadi apa? Menjadi isim, gitu ya. Misal kita katakan adrusu li'an, jangan li'an, li'anjah, ya, li'an adrusu li'anjah. Ayo, berarti di sini lamnya lam li'ta'lim, dia huruf harfu jarin. Menurut sebagian ulama dia adalah huruf jar. Huruf jar tidak bisa masuk ke fi'il secara langsung. Maka membutuhkan adanya an. Agar fi'il dan an di sini bisa ditakwilkan menjadi masdarnya. Artinya adrusu lin najah, gitu ya. Lin najah. Itu ya. Maka an di sini ketika dipertemukan dengan anjah, maka menjadi makna masdar, gitu ya. Karena di sini an pun ta'rifnya tadi apa? Mausulun harfi kullu ma uwila ma'a ma ba'daha atau ma'asilatihi, gitu ya. Ma'asilatihi bimasdarin wala yahtaju ila a'idin. Wala yahtaju ila a'idin. Nah ini mausulun harfi yang juga sekaligus menjadi huruf masdar mausulun harfi. Oke, mafhum ya. Makanya di sini lam ta'lil tidak bisa menasabkan dengan dirinya sendiri, karena dia huruf jar. Bagaimana mungkin memberikan hukum jar kepada anjah, padahal dia fi'il. Gitu ya. Maka agar bisa dijarkan secara mahalnya, gitu, secara mahalnya, maka didatangkanlah adanya an masdar. Itu alasan penamaan daripada lamukai yang dikatakan sebenarnya adalah lam ta'lil. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, fi'il yang jatuh setelah lamukai itu harus fi'il yang kejadiannya atau peristiwanya terjadi setelah fi'il sebelumnya. Berarti kenajahan harus terjadi setelah terjadinya pembelajaran, gitu ya, atau setelah terjadi kegiatan belajar. Aywa. Padahal lamnya di sini tadi dikatakan taklil. Lah, kalau taklil kan menjadi sebab, ya kan? Sebab bisa kita katakan ini. Kamu kenapa bangun pagi? Bangun pagi, gitu. Karena saya ingin tahajud, gitu kan ya? Berarti jangan pengen, karena saya mau sholat tahajud, gitu ya. Artinya bangun, kejadian bangun pagi itu terjadi setelah dia bangun tahajud, gitu ya. Setelah dia bangun tahajud, berarti ilat atau sebab harus terjadi terlebih dahulu, gitu kan ya. Bangun tahajud dulu baru menjadi sebab dia makles. Contohnya kurang tepat, karena bangun pagi itu lebih dahulu daripada tahajud, gitu ya. Oke, kita ganti, jangan yang kepengin. Kita ganti ilat, secara poin dasarnya, ilat itu harus terjadi setelah maklulnya. Gitu ya, harus terjadi setelah maklulnya. Dan ilat harus terjadi setelah. Bukan terjadi setelah maklumnya ya,
ilat itu harus menjadi sebab ya bagi maklumnya gitu ya, menjadi sebab bagi maklumnya. Sedangkan kalau kita lihat, saya belajar ya kan, agar apa? Agar saya najah gitu ya. Najah sendiri belum terjadi, bagaimana dia menjadi sebab daripada saya belajar, ya kan? Najah belum terjadi kan, padahal dia ilat. Yang mana najah ini ternyata menjadi ilat daripada adrus, sesuatu yang belum terjadi kemudian menjadi ilat atau sebab saya menjadi orang yang mau belajar. Makanya di sini dikatakan ilatnya karena kejadiannya ini mutaakhir, mutaakhir ini mutaqaddim, maka di sini dikatakan ilatnya adalah ilatun ghoyyah. Ilatun ghoyyah. Ilatun ghoyyah itu ilat yang di dalamnya memang ilatnya ini jatuh atau kejadiannya belum terjadi, tetapi di situ mengandung makna iradah. Iradah. Makanya kalau kita menerjemahkan ilat yang ghoyyah harus ada makna kepengin. Kepengin harus ada ya. Makanya di sini terjemahannya apa? Saya belajar karena saya pengin aja. Karena saya pengin lulus gitu ya. Itu namanya ilatun ghoyyah. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam penggunaan ketika lam taklim bertemu dengan kai, gitu ya, bertemu dengan kai. Siapa yang akan memberikan amil amal nawasob, amil nawasib, memberikan amil nasob, dan siapa yang tidak? Oke, yang pertama kai tukrimani. Yang jelas di sini semuanya dibaca tukrimani, bisa ya? Yang pertama, kai. Tadi dikatakan kai itu menasobkan dengan dirinya sendiri, ya kan? Maka konsekuensinya, ketika dia dikatakan menasobkan dengan dirinya sendiri, ya, maka dia di sini harfu nasbin, ya kan? Cuma kai itu ada dua pilihan. Kalau dia menasobkan, ya berarti dia tidak memberikan makna ilat. Kalau dia memberikan makna ilat, berarti dia menasobkan, ya. Harfu nasbin wa mas dari. Berarti makna ilatnya belum ada atau taklilnya belum ada, maka didatangkanlah lam. Untuk apa? Ini taklil. Untuk memberikan makna taklil. Berarti yang menasobkan siapa di sini? Kainya dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian likai, lamnya dimunculkan, kainya dimunculkan, dohir ya, ini jelas ya. Oke, kemudian karena kita masih berpedoman menggunakan madzhab nasrah, gitu ya. Kemudian kai li tukrimani, gitu ya. Kai li tukrimani. Yang memberikan amil lawasib siapa? Kai li tukrimani. Kainya. Serius? Anmudmar. Anmudmar yang ada di? Ada di sini ya. Anmudmar. Kainya memberikan makna apa? Taklil. Ya. Oke, taklil ya. Lamnya di sini memberikan makna apa? Kalau itu taklil. Apa? Mu'akkid li taklil. Ya kan? Karena enggak boleh ada pertemuan dua taklil secara bersamaan kecuali kalau dia memberikan makna mentaukid taklil sebelumnya. Gitu ya. Maka yang memberikan, yang menasabkan di sini adalah annya. An mudbar. Karena dari awal kita katakan lam mukai tidak bisa menasukkan dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian ya, kalau kita mengatakan menggunakan madzhab kufa ya jelas yang paling dekat dengan fi'il mudhari'nya dia yang menasukkan gitu kan ya.
Cuma kan nanti jadi terlalu cepat gitu kalau kita menggunakan madhab kufah ya. Kemudian kai'an yang menasukkan mana? Jelas banget adalah an. Kemudian kai'nya apa? Kai'nya untuk ini nasib ya, atau harfu nasbin. Kemudian kainnya it takdir. Kemudian likai an tukrimani yang menasabkan siapa? An. Kemudian lamnya apa? Taklil. Kemudian kafnya? Kaf. Kainnya apa? Muakil. Mu'ab Agum ya. Oke. Berarti kai di sini ketika bertemu langsung dengan fi'il mudhari' bisa langsung menasabkan tanpa adanya an. Karena kita katakan tadi kai masuk ke dalam yang sibuk di nafsiha. Tadi ada penjelasan saya yang kurang tepat. Di sini tidak harus ada lam, tapi boleh ditakdirkannya boleh. Karena di sini juga bisa sekaligus menjadi harfu. Boleh menjadi memberikan makna taklil gitu ya. Enggak harus dipisah. Artinya di sini jawaz. Untuk menambahkan lam sebelum kai itu jawaz. Tidak seperti yang lain. Oke, next. Jadi paham ya? Ngalis lah kalau cepat. Kemudian walamu jahdin wa kada hatta wa'aw gitu ya. Oke, ketika dikatakan lam jahad gitu ya, atau lam juhud gitu ya, maka maknanya apa juhud? Maknanya apa? An-nafyu ba'dal ilmi, ya enggak? Juhud itu kan mengingkari, ya kan? Dalam bahasa Arab, mengingkari itu bahasanya adalah an-nafyu ba'dal ilmi. Meniadakan padahal dia sudah mengetahui, itu namanya mengingkari ya. Kemudian, lam juhud itu kan lam yang jatuh setelah kana, gitu ya. Kana yang dinafikan. Atau lam yakun gitu ya. Lalu sisi mana ada sifat jahatnya? Di sisi mana? Kan jahat tadi mengingkari kan? Padahal sedari awal justru bukan sesuatu yang diketahui, tapi malah sudah dinafikan gitu ya. An-nafyu ba'da al-ilm. Maka kita katakan bahwasanya penamaan juhat di sini adalah penamaan sesuatu dengan sesuatu yang lebih khusus, atau tasmiyatu syai'i tasmiyatu al kul bil juz gitu ya. Seperti halnya lam kai tadi, menamakan sesuatu dengan hal yang lebih khusus gitu ya. Jadi makanya beberapa syurah nanti yang mensyarah jurumiyah memaknai lam juhud sebagai lam nafi. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah nafinya saja, sedangkan ba'dal ilmi tidak harus, ya kan? Ba'dal ilmi tidak harus, sehingga makna juhad di sini adalah majaz, gitu ya. Penggunanya mah majaz, bukan majaz pun mursal. Alaqanya apa? Alaqanya? Alaqanya apa ini? Kok sepi banget? Laper ya? Ya, alaqanya adalah apa yang disebutkan itu yang menjadi alaqah. Apa yang disebutkan? Berarti
khos gitu ya, atau ala kau jus gitu ya, atau ala kau ba'diyah gitu ya. Dan kemudian nah, begitu juga di dalam lam juhud ini, dia juga merupakan, dikatakan oleh sebagian ulama, lamnya adalah huruf jer. Ya. Lamnya lam huruf jer. Makanya ketika dia dikatakan lam huruf jer, tidak bisa masuk ke fi'il mudhari', maka membutuhkan adanya an, gitu ya. Wa kadza hatta. Kemudian yang berikutnya adalah hatta. Yang mana hatta di sini maknanya adalah lil ghaya. Kemudian wa'au. Berikutnya adalah au wal wawu wal fa'u fi jawabin qad anau. Berarti au, wawu dan fa yang berada di jawab qad anau yang diinginkan. Siapa yang menginginkan? Para ulama. Artinya di sini kalam daripada nadhim itu lebih aula daripada kalam yang disampaikan oleh sahih daripada Jurumiyah yang mengatakan wal jawabu bil fa'i wal wawi wa'au. Padahal yang menjadi jawab itu bukan fa'nya, bukan wawunya, bukan juga au-nya. Tetapi yang menjadi jawab adalah kalam yang jatuh setelah fa. Maka ketika dikatakan wa'au wal wawu wal fa fi jawab, jadi hanya ketika kita mengatakan saya memasukkan peci ke dalam kepala. Ya, saya memasukkan peci ke dalam kepala. Serius, pecinya dimasukin ke kepala. Berarti kepalanya harus lebih besar daripada pecinya, kemudian pecinya masuk ke kepala. Enggak kan? Enggak. Ini namanya uslub qalam. Artinya sahib Jurumiyah tidak salah. Beliau sedang mutafanin, sedang apa namanya? Menggunakan uslub-uslub yang keren gitu ya. Menggunakan uslub qalam gitu ya. Seperti halnya ketika kita mengatakan saya memasukkan peci ke kepala, padahal kan sebaliknya. Saya memasukkan kepala ke peci. Cuma kalau kita mengatakan memasukkan kepala ke peci, nanti jatuhnya kayak gini. Ya enggak? Kepalanya kayak gini masuk-masuk ke peci, ya enggak? Gitu kan? Maka di sini boleh gitu ya. Kalau sahih jurumnya benar, kalau nanti lebih benar lagi karena dohir gitu ya. Karena jelas. Ya. Oke. Au-nya di sini adalah au yang bermakna au-nya ada dua ya. Au-nya di situ ada dua. Ada kalanya bermakna apa namanya? Tanqudil itu apa? Selesai gitu ya, atau bermakna ila. Bermakna ila seperti huruf jar. Cuma di situ ada yang langsung selesai dan ada yang bertahap gitu ya. Seperti aslim au tuqtal. Masuk Islam atau kamu terbunuh, ya. Nah, berarti au-nya di situ, au yang bermakna ila tetapi yang qadi daf'atan wahida, berarti asli, kalau enggak mati ya, kalau enggak mati, asli, masuk Islam, kalau enggak masuk Islam, kamu langsung saya bunuh. Enggak ada negosiasi gitu ya. Beda sama ketika kita mengatakan la astas hilan nasoba au udrikan muna gitu ya. Apa namanya, astas hilan itu bukan memudah-mudahkan, astas hilan itu tolam asuhula, artinya saya akan optimis ya, bisa menyelesaikan sesuatu yang sulit gitu ya. Au udrikal muna gitu ya, sampai gitu ya, saya mendapatkan ke muna itu apa? Keanugerahan atau? Keinginan. Keinginan gitu ya, keinginan. Muna adalah keinginan. Berarti kan apakah saya menyelesaikan sesuatu yang sulit secara langsung? Enggak kan? Secara bertahap gitu ya. Berarti ada kalanya bertahap, ada kalanya daf'atan wahidah. Lah kalau wawu di sini, wawunya adalah wawu ma'iyah, bukan wawu limut lakil jam'i. Perbedaannya apa wawu ma'iyah dengan wawu limut lakil jam'i? Oke, kita jabarkan. Kalian lebih suka cepat atau saya jabarin sedikit? Jabarin sedikit ya. Khawatirnya kalau nggak dijabarin nanti. Oke, wawu haliyah dengan wawu limut lakil jam itu nisbahnya umum wa khusus min wajib. Ini
ma ya. Ini limut hakil jamai atau lil jami al mutlaq. Oke, ma ya dan limut hakil jami. Ada kalanya bertemu ya. Oke. Bedanya apa sih? Kalau limut hakil jami saja tanpa adanya ma'iyah gitu ya. Berarti mutlaqul jam'i itu ada kalanya berbarengan dengan ma'iyah, ada kalanya tidak berbarengan dengan ma'iyah. Tapi makna secara khusus jama' itu apa sih? Mengumpulkan itu apa sih? At-tashriku fil fi'li. Fil fi'li. Contohnya yang bagian ini aja ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya enggak? Berarti Zaid dan Amr sama-sama datang. Bisa dipahami? Ya, ada yang tanya tadi? Tidak ada. Kemudian, zamannya tidak tahu. Bisa jadi dia datang qoblahu, bisa jadi datang ba'dahu, atau ma'ahu. Bisa dipahami? Berarti tiga pilihan waktunya. Kalau dikatakan limut terakhir jam, jam ini. Oke, kalau kita katakan lahu ma'iyah, cuma di sini ya, kita mengambil contohnya misal, berarti di sini maknanya adalah fi waqtin wa wahidin, gitu ya. Contohnya lahu ma'iyah. Oh iya, di sini ada contohnya. Bukannya? Ya. Kala tarung ilman, ya. Di situ watat truk atau watat truki taaf atau watat truka? Watat truki. Watat truki ya. Oke, kita pakai contoh yang wawunya adalah kalimat yang jatuh setelah wawu adalah mufrad, bukan jumlah ya. Berarti misal anggap aja ja'a di dalam apa? Di dalam pembahasan maf'ulun ma'ah. Maf'ulun ma'ah. Kita mengambil konteks di dalam maf'ulun ma'ah gitu ya. Yang mana setelah wawu itu berupa mufrad. Kalau yang kita bahas kan setelah wawu ma'iyah di sini adalah berupa jumlah atau jumlah fi'liyah. Kita pakai yang maf'ul ma'ah. Wah, sudah dijelasin dulu mana ma'ah. Oke, contohnya sirtu. Ya, sirtu wan nila. Gitu ya. Saya berjalan bersertaan dengan nil. Apakah nil di sini ikut berjalan? Ikut berjalan enggak? Enggak. Tapi yang diinginkan adalah sekedar saya dan nil waktunya sama. Waktunya sama ketika ngapain? Ya intinya waktunya sama. Enggak sedang melihat perbuatannya sama. Enggak. Ya. Berarti melihat hanya dari segi waktu saja. Fi waqtin wa wahidin. Oke, sekarang kita pakai dua-duanya. Kita pakai yang limut lakil jam'i tapi yang untuk ma'iyah. Contohnya sirtu wanila ya. Sirtu wa zaidan. Gitu ya. Sirtu wa zaidan. Karena zaid ini bisa disifati dengan berjalan, berarti dia sewaktu juga bareng, fiilnya juga bareng. Maka dia masuk ke dalam irisan ini. Agung ya. Singkatnya gitu. Kemudian wa awwal wawu wal fa fi jawabin qad anau. Kemudian fa-nya adalah fa sababiyah. Fa-nya fa sababiyah.
bihi jawaban ba'da nafyin aw talab ya. Kala tarum ilman wa tatrukit ta'ab gitu ya. Kemudian di sini katanya jawabnya di sini yang dimaksud adalah jawab setelah nafi atau talab gitu ya. Dikatakan nafi karena di sini memang syarat daripada fi'il atau syarat daripada fa'l kemudian wawu dan au sebelumnya itu harus berupa nafi pertama ya. Kemudian yang kedua atau syibhun nafi gitu ya. Kenapa dikatakan nafi dan syibhun nafi? Karena antara nafi dengan syibhun nafi sama-sama ada ketidakpastian dalam penghukuman. Misal tolak aslim au tuk tal ini ya au tuk tal la ilu au tuk tal la ini ya aslim berarti kan di sini aslim bentuknya apa amr ya amr kan amr nanti amr itu nafi bukan tetapi antara amr dengan nafi sama-sama memiliki makna ketidakpastian adanya penghukuman. Artinya ketika dikatakan la yadhhabu zaidun di sini ada makna nafi gitu ya. Ada makna nafi. Kemudian amr di sini juga mengandung makna nafi. Kenapa? Karena belum tahu sebenarnya mukhotobnya dia masuk Islam atau tidak, karena kejadian perintah itu kan akan bisa dilakukan setelah si mutakallim mengatakan. Artinya karena ada kesamaan nafi, maka dikatakan syibhun. Ya, berarti kesamaannya dari segi maknanya saja, adanya ketidakpastian penghukuman di dalamnya. Oke. Dan kemudian kala tarum ilman lihat daripada contohnya harusnya kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab gitu ya. Ya. Kan di sini wawunya sebagai contoh daripada wawu yang ma'iyah tadi. Oke. Di sini dikatakan oleh beberapa kalau kita di dalam nadhar Ibriti salah satu nilai atau amanah nasihat yang disampaikan oleh beliau adalah di dalam contoh kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab gitu ya. Artinya bagaimana mungkin kamu menginginkan ilmu gitu ya, sedangkan kamu meninggalkan gitu ya, meninggalkan adanya capek gitu ya, meninggalkan kecapean gitu ya. Maka di sini nasihat bagi orang yang membaca bahwasanya kalau kamu menginginkan adanya ilmu atau menginginkan untuk mendapatkan ilmu ya jangan malas-malasan gitu ya. Itu nasihat daripada nanti wajaz muhu bilam walam maqad wajaz wala wala min dallata ala talab kada id kada kada ka in wa ma wa man wa idma ayun wa ayun mata ayana aina mahma. Oke, katanya wajaz muhu dan jazm daripada fiil mudhari itu bilam menggunakan lam menjadi khobar ya lamnya di sini lam kemudian lamma. Dan kita menjumpai ternyata nadim di sini tidak mencantumkan adanya alam dan alamna. Kenapa beliau tidak mencantumkan? Karena sebagian ulama mengatakan hamzahnya sekedar tambahan saja. Artinya kalau hamzahnya sekedar tambahan, maka asal daripada lam dan alam gitu ya. Asalnya apa? Ya lam dan lama gitu ya. Asalnya sama dengan yang sudah disebutkan oleh nadim. Maka nadim di sini mencukupkan dua tanpa menyebutkan alam dan alamna. Oke, qad wajab. Kemudian
wala wala min dallata ala talab. Berarti di sini la dan lam yang menunjukkan kepada talab. Talab kan masih umum. Talab apa? Talab du'aka gitu ya. Talab inilka, talab tarkunka gitu ya, atau talab meninggalkan sesuatu kah gitu ya. Masih umum. Makanya di sini makna talab di sini mencakup tiga hal. Yang pertama amar, yang kedua nahi, yang ketiga doa. Yang ketiga doa. Karena kita menjumpai adanya di dalam Sahih Jurumiyah, beliau mengatakan wala mul amri wa du'a, wala fin nahi wa du'a. Maka makna talab di sini adalah amar, nahi dan du'a. Nah, kemudian kadza ka'in wa ma wa man wa idna ayun mata ayana aina mahma. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita terlebih dahulu masuk ke dalam amil jawazim ya. Kalau kita simpulkan, maka amil jawazim terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il gitu ya. Yang menjazmkan satu fi'il lam sampai lam amri wa du'a gitu ya. Berarti di sini dari penyebutan bilam walam mawakot wajab wala walamin dalata ala tolab, itu semuanya yang menjazmkan dengan satu fi'il. Adapun selebihnya menjazmkan dua fi'il gitu ya. Cuma yang menjazmkan dua fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan memang dia li syartil khos, artinya huruf in dan idma sejak awal diletakkan itu bukan untuk makna-makna yang lain. Memang khusus untuk menjadi huruf syarat, tidak untuk makna yang lain. Makanya dikatakan li syarti khosotan atau li syarti khos, li syartil khos. Untuk syarat saja sejak di wadhof memang sedari awal untuk syarat gitu ya. Sedangkan selain in dan idna semuanya secara wadhof tidak digunakan atau tidak diperuntukkan untuk syarat secara wadhof. Tapi kemudian karena mengikuti istimal barulah datang seperti man menjadi syarat. Oh ternyata orang Arab sering juga menggunakan man untuk syarat. Tapi secara wadhof man itu bukan untuk syarat, tetapi untuk apa? Untuk bisa isim mausul gitu ya, atau memberikan makna sesuatu yang akil gitu ya, sesuatu yang berakal, mewakili sesuatu yang berakal. Berarti di sini selebihnya selain in dan idma adalah li syarti ghairu khos ya. Li syarti ghairu khos artinya sejak waldo tidak untuk syarat langsung, tapi untuk yang makna-makna yang sudah ditulis dulu, baru setelah itu digunakan untuk syarat gitu ya. Adapun maknanya seperti apa sudah disebutkan, itu untuk syarat yang berupa zaman, berupa makan, berupa orang yang berakal, berupa orang yang tidak berakal dan seterusnya gitu ya. Itu pembagian daripada makna yang terdapat di dalam amil jawazim gitu ya. Kemudian wahai suma wa kaifama wa anna ka'in yakum zaidun wa amrun kumna. Seperti ketika kita mengatakan in yakum zaidun wa amrun ya kumna. Kalau Zaid dan Amr berdiri maka saya juga berdiri. Lah kemudian kalau setelah in, yang jatuh setelah in adalah fi'il madi gimana? Seperti in kana itu gimana? Maka kananya dohirnya fi'il madi, tetapi zamannya sudah berubah menjadi zaman istiqbal ya. Kemudian cara mengi'robinya gimana? In kana berarti kana fi'lun, jangan kana misalnya in zahaba gitu ya, in zahaba lah, kita ganti in zahaba. In zahaba berarti zahaba adalah fi'lun madin mabniyun alal fathi fi mahalli jazmin gitu ya, fi mahalli jazmin berarti majzumun diin gitu ya, majzumun diin. Oke, paham ya. Berarti kalau ditempati oleh madi berarti i'robnya menjadi i'rob mahalli, bukan i'rob lafzi maupun i'rob takdiri. Oke, kemudian wajim bi'in wa ma biha qatul hiqo, kemudian jazmkanlah dengan in wa ma biha qatul hiqo dan fi'il se atau kalimat-kalimat setelahnya gitu ya.
kalimat-kalimat setelahnya. Di sini kita tidak boleh mengatakan ma di sini adalah berupa isim atau berupa huruf, karena masing-masing daripada amil jawazim itu berbeda. Misal kita katakan di dalam lam, pokoknya yang di bagian apa tuh yang lam, berarti yang menjazmkan satu fiil semuanya adalah huruf. Yang menjazmkan satu fiil itu semuanya huruf, sedangkan yang menjazmkan dua fiil berbeda-beda. Yang pertama in sendiri, in dia merupakan huruf ittifaqan, ya, in dia merupakan huruf ittifaqan. Kemudian ma, ma di sini adalah isim ittifaqan, ma adalah isim ittifaqan. Begitu juga man, man juga isim ittifaqan. Adapun idma, ya, adapun idma yang asoh dia adalah huruf, karena idma itu kawannya in, sama-sama li syarti al khas. Kemudian ada khilaf, maka yang dirojikan adalah huruf karena dia teman daripada in. Kemudian ayun, ayun ini sama dengan ma, yaitu apa? Isim, ya, isim. Kemudian mata juga isim, ayana juga isim, aina juga isim, gitu ya. Kemudian mahma, mahma ini yang asoh dia adalah isim, karena ada yang mengatakan dia adalah huruf. Kemudian haithuma, dia adalah isim ittifaqan. Begitu juga kaifama, dia juga isim ittifaqan. Hanya saja menurut yang mengatakan bahwasanya kaifama ini masuk ke dalam amil jawazim itu hanya ulama kufah saja, hanya ulama kufah saja. Sedangkan menurut ulama lain selain ulama kufah, itu ulama Basrah, mengatakan kaifama bukan termasuk daripada amil jawazim, bukan termasuk daripada amil jawazim. Oke. Kemudian maka di sini kita menyimpulkan wazim biin wama biha qatul hiqo, maknanya di sini masih umum, bisa mencakup huruf, bisa mencakup isim, baik itu isim ataupun huruf. Qatul hiqo ya, yang telah diikutkan, jadi bihanya kembali kepada in, bihanya kembali kepada in. Qatul hiqo yang telah diikutkan fi'laini dengan adanya dua fiil. Lafdzan baik secara lafaz, berarti lafdzan di sini mansubun binaz'il khafid. Artinya adalah fil lafdzi au fil mahal. Asalnya gitu. Kenapa dikatakan mahal? Karena fiil madhi pun bisa jatuh setelah amil jawazim. Maka nanti i'rabnya menjadi i'rab mahal, mahalli. Kemudian mutlaqan. Ketika dikatakan mutlak, gitu ya. Ketika dikatakan mutlak, maka mutlak di sini mencakup adanya fi'il madhi dan mencakup adanya fi'il mudhari. Kemudian wal yahtarim bil fa jawabun law waqa. Kemudian bersamailah bil fa dengan fa apa? Jawabun. Berarti jawabun menjadi fa'il daripada yahtarim, ya. Law waqa. Kalau jawab tadi jatuh, berarti domirnya adalah yang kembali kepada jawab, domir daripada waqo. Ba'dal adad, setelah adad, maudi asyarti, di dalam maudi syarat. Berarti maudi di sini menjadi mansubun binazain khafid. Asalnya adalah fi maudi isyarti. Imtana, gitu ya. Maka imtana di sini menjadi jawab daripada lau. Lau waqo'a imtana. Artinya lau waqa'a imtana. Misal kalau ada syarat berupa amil jawazim yang menjazmkan dua fiil, kemudian jawabnya tidak berupa fiil mudhari atau fiil madhi. Misal berupa jumlah ismiyah atau berupa huruf misalnya. Maka jawabnya harus dipertemukan dengan fa robin totun lil jawab. Kenapa? Karena kalau jawabnya bukan berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari, berarti jawabnya tidak yasluh atau tidak sah untuk menjadi jawab.
makanya harus disambungkan dengan adanya huruf yang bisa membantu agar dia tetap bisa menjadi jawab daripada amil jar wazin berupa apa? Berupa fa robi totun lin lin jawab to fa yang masuk ke dalam syarat yang berupa amil jar amil jawazin. Oke. Itu pembahasan daripada babu i'rabil fi'il. Oke, kita baca mukadimah dari marfu'atul asma ya. Sebagai penutup lah. Babu marfu'atil asma. Qala an-nazimu marfu'ul isma sab'atun. Ma'lish. Marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabu'i biha. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu wa qabla wa wajibun fil fi'li an yujarrada idan li jam'in aw musannan usnida fal qul ata zaidani wa zaiduna ka ja'a zaidun wa yaji akhuna wa qassamu mudahiran wa mudmara fa dhahirul lafdul ladhi qad dhukira wal mudmaru 12 naw'an kisma ya di sini ya. Di situ kalau kusima nanti tidak pas wazannya. Maka bacanya adalah wal mudmarus na asyara nau'an kisma ka kumtukum na kumta kumti kumtuma. Kumtun na kumtum koma koma koma. Komu wa kum na nambusum tum ama. Wa hadihi doma'irun mutfasila wa mitluhad doma'irun mutfasila. Kalam yakum illa ana au antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lamu. Ya. Ini pembahasan marfu'atul asma di mana beliau nanti tidak menyebutkan satu persatu seperti sahih juruf niat yang menyebutkan al-fa'il wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu dan seterusnya. Beliau meringkas dengan mengatakan apa? Marfu'ul asma itu ada sam'a ada tujuh. Nah, tibiha artinya saya akan kita mendatangkan berarti musannif atau nadzim ma'lumatan asma'i maklumatal menjadi hal maklumatal asma'i menjadi hal kemudian min tabwi biha daripada tabwibnya. Tabwib itu apa? Tabwib itu menyebutkan babnya secara berurutan, artinya saya tidak menyebutkan secara langsung apa saja sih marfu'atul asma, tetapi nanti akan bisa diketahui isimnya min tabwi biha besertaan dengan bab-babnya yang akan disebutkan setelah ini. Ya. Berarti di situ makna daripada minta bibiha adalah zikruha guna gitu ya. Kama sayu karu ba'da. Ya. Ba'du ya. Seperti yang akan disebutkan setelahnya. Oke. Kemudian fal fi'lu ismun. Fal fa'ilu ismun. Nah, maka setelahnya nadzim menyebutkan takrif daripada isim fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan kita pada hari ini dalam pembahasan af'al dan dalam pembahasan babu i'rabil fi'il. Kita baru masuk ke dalam marfu'atul asma. Ya. Oke, saya tutup terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.